الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung semula pengajian kita tafsir surah Al-Hujurat. Kita masuk pada ayat yang ke-14, muka surat 96. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Firman Allah yang bermaksud orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah Islam. Kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Dan jika sekiranya kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amalan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Ayat ini diturunkan kepada satu rombongan orang Badui, orang Arab yang tinggal di pedalaman, dipanggil A'rab. Orang yang tidak tinggal di bandar. Mereka ni hidup berpindah-randah. Mereka ni biasa mengambil upah mengembala kambing atau mengembala unta yang tinggal di pedalaman. Dalam hadis-hadis kita akan mendapati golongan A'rab ataupun Badui. Mereka ini adalah golongan yang kasar. Dari segi pergaulan mereka kasar. Percakapan mereka kasar. Kalau tuan-tuan masih ingat hadis-hadis yang mungkin saya pernah baca sini dulu, atau mana-mana ustaz mengajar, orang Arab yang merentap kain, ya, ridab Nabi SAW, kain diletakkan di leher, direntap sehingga bercalar, ya, leher Nabi SAW. Lepas tu dia panggil, ya Muhammad, i'tini min malillahi alladhi 'indak. Wahai Muhammad, bagikan harta Allah yang ada pada kamu. Dia nak minta sedekah, dia nak minta duit dengan Nabi SAW, tapi cara dia kasar. Sahabat marah. Sebaliknya Nabi SAW senyum. Ya, kerana tahu dia orang memang macam tu perangai dia. Hadis-hadis yang kalau tuan-tuan dengar, Nabi SAW tengah khutbah, tiba-tiba dia tanya soalan. Khutbah Jumaat, mana boleh tanya soalan? Ya? Contohnya, ada satu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tengah Nabi SAW khatabah Rasulullah SAW,
ya, qama rajulun ya, faqal aina mata saah. Nabi SAW tengah khutbah, tiba-tiba satu orang lelaki dibangun, ditanya soalan, bila berlaku kiamat. Ni kalau terlihat hadis tentang kencing dalam masjid, itu pun Arab, orang dia tak biasa dengan cara hidup di bandar. Kalau di badai atau di pedalaman, dia kencing merata-rata. Dia kencing di mana-mana, di tepi, di bukit ke mana, di tepi jalan. Jadi dia ingat bila masuk dalam masjid boleh kencing juga. Macam mana dia buat di mana-mana, tempat-tempat dia lah. Pasal tengok apa bezanya, masjid pasir lantainya, kalau keluar pun pasir juga, jadi dia kencing dalam masjid. Itu semua ni tuan-tuan, perlakuan orang-orang Arab pendalaman, dipanggil A'rab. Okey. Tapi kalau dalam kitab ni sebut, mereka ni A'rab, orang Badui daripada Bani Asad, Asad ibn Jasimah. Mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim kemarau kerana kekurangan makanan. Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang Arab ni berkata kami telah beriman. Sebenarnya dia orang ni datang tahu, ya, dia datang kerana tahu mana-mana golongan yang apa, Badui, kalau datang jumpa Nabi SAW di Madinah, biasanya minta apa-apa dapat. Dapat. Ya. Inilah sebahagian para ulama mengatakan yang tentang asnaf zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum. Orang yang nak dijinakkan dengan Islam boleh menerima zakat. Antaranya pada zaman Rasulullah SAW, golongan macam ni lah. Beri duit, dia minat nak masuk Islam. Boleh tarik dia dekat dengan Islam. Dan golongan asnaf seperti ini, ya, dihentikan pemberian zakat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Kerana Islam dah jadi kuat. Tak perlu nak jinakkan orang dengan duit lagi. Tak perlu nak jinakkan hati manusia dengan harta lagi. Tu ijtihad pada zaman Sayyidina Umar. Mana kamu telah nampak Islam tu agama yang benar, ya, maka tak perlu lagi nak tarik orang masuk Islam dengan duit. Ya. Namun kemudian para ulama kata kalau ada lagi suasana dan keadaan macam zaman Nabi SAW, zakat boleh beri pada orang macam ni. Orang kafir yang dengan sebab duit boleh tarik dia, atau harta, kerana harta benda boleh tarik dia dengan Islam, boleh tarik dia kepada Islam. Pergi Madinah, Nabi SAW bagi kambing, bagi unta, bagi harta, seronoklah dia. Jadi golongan ini datang sebab dia tengah dalam keadaan susah. Tempat dia berlaku kemarau, kekurangan makanan. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk memiliki hadiah. Dia nak terima duit, dia nak terima bantuan. Bukan kerana percaya kepada agama Islam. Dia tahu kalau pergi Madinah, orang bagi tahu, minta apa-apa kepada Muhammad ni, minta apa dia bagi. Maka mereka pun pergi. Apabila mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW, mereka telah menzahirkan dua kalimah syahadah sebagai tanda mereka telah beriman kepada Allah dan Rasul. Sedangkan hati mereka tidak percaya kepada dua kalimah syahadah itu. Ya? Dia bukan nak betul-betul nak masuk Islam. Dia cuma nak duit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok trend sekarang ni, ada juga orang yang masuk Islam
Dia datang ke masjid surau. Saya pun pernah islamkan satu orang. Yang hairannya tu, dia masuk Islam. Lepas tu dia terus mention tentang nak minta sumbangan derma lah. Cakap Melayu tak berapa fasih. Jadi saya telefon satu kawan saya, ustaz Cina. Saya minta dia cakap. Jadi dia cakap bahasa Cina, ustaz dia cakap bahasa Cina semua. Lepas tu minta pas balik telefon tu pada saya. Okay, Ustaz Imran, hati-hati ya, sekarang banyak sindiket orang masuk Islam. Ya, orang Cina masuk Islam berkali-kali, bukan satu tempat, satu bulan tu dah berapa kali dia masuk Islam. Orang faham ya? Datang kita mengajar, dia berkata ada orang masuk Islam, ya. Yang introduce tu satu orang yang dah masuk, katanya dah masuk Islam lama sebelum tu. Dia bawa kawan dia yang baru nak masuk Islam. Okey, dia introduce pada kita. Okey, kita pun kata okey, lepas sembahyang Isyak kita buat majlis sikit, duduk, kita dengar dia syahadah. Dan lepas kita islamkan dia, dia akan minta derma sumbangan. Ya. Kalau kita nak uruskan dia daftar, tak apa, dia urus sendiri. Sebab kawan dia uruskan. Lepas tu nanti kan jumpa lagi dia dekat masjid lain pula. Kat sini ada pejam, masuk Islam kat Rawang pula, atau masuk Islam kat Ulu Selangor pula. Dia pusing. Jadi itu mengingatkan saya kepada ni lah, macam hadis ni, macam apa, peristiwa ni, yang memang ada golongan yang berjumpa dengan Nabi SAW, mengucap syahadah semata-mata nak bantuan ataupun harta benda daripada orang-orang Islam. Jadi dia tak beramal dengan Islam pun. Ya, soal hati tu kita tak tahu kan. Ha? Wallahu yatawalla sarair. Allah Taala lah yang tahu benda yang tersembunyi, ya. Benda yang mereka rahsiakanlah hati kita tak tahu. Tapi ya, benda ni berlaku. Kita, tugas kita kalau orang nak masuk Islam, kita ajar lah. Tapi bila dia mention sumbangan, dia sumbangan tu lebih banyak dia cakap berbanding dia nak tanya kita, sudah masuk, dah mengucap syahadah ni, apa saya kena buat, macam mana nak solat. Dia tak cerita tu. Dia tu cerita, kita mau sumbangan. Sumbangan. Dia kata tanya kita nak semayang macam mana, benda-benda tak, lebih pada tu. Okey. Tak apa, tugas kita Islam, dia nak masuk Islam walaupun dia dah mengucap beberapa kali ya. Kita tak tahu. Ajar. Jadi benda ni berlaku pada Nabi SAW, mereka mengucap syahadah hanya untuk apa? Nak meyakinkan Nabi SAW, kami ni dah beriman. Ya. Semasa mereka dalam perjalanan, mereka telah melakukan kejahatan di jalan-jalan Madinah, iaitu dengan menaikkan harga barang-barang. Dan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, atainaka bil azqal wal ayal walam nuqatilka. Dia ada huruf lam potong ni, bila ada lam dia punya apa fi'il, lepas tu kena baris mati ya. Walam nuqatil, bukan nuqatilu, nuqatilka kama ni pun silap ya. Kama qatalaka, bukan qatiluka, kama qatalaka banu fulan. Kemudian fa'atina, ta tu pada bawah. Setiap kali saya ngajar memang kena betul ke baris. Masa saya rasa orang lain duduk letak baris ni. Ya. Pengarang kitab ni setahu saya, kalau dulu buku-buku lama dia tulis tangan. Lepas tu mungkinlah penerbit dia type ke.
dia taip. Pasal buku lama dia mesti, kalau hadis ni dia tulis tangan. Dia kemudian dia, penerbit ni dia siapa yang edit dia, dia buku baris sendiri. Fa'at, dia kata fa'atina, ta dari bawah, minas sadaqah. Betul tak tu? Minas sadaqah. Faja'alu yamnu alaihi fa anzalallahu ta'ala fihim. Okay. Mereka berkata kepada Nabi SAW, kami datang kepada engkau dengan membawa bebanan. Asqal, mana kami bawa barang-barang nak jual. Ya. Dan kami ni wal'ayal, kami bawa keluarga. Kami datang ke mana nak cerita ni, kami datang ni susah payah. Ah ha, tu nak bagi tahu. Ya. Atainaka bil athqali wal ayal. Banyak barang-barang ni bawa. Jadi dia jual. Dia jual kepada penduduk Madinah sebelum sampai ke masjid, dia jumpa orang ni jual barang-barang mereka dengan harga yang mahal. Bila sebut mahal tu maknanya mahal daripada harga biasa lah. Sepatutnya dia datang terus ke Madinah, terus ke masjid, berjumpa Nabi SAW, masuk Islam, dan tahulah macam mana Nabi SAW nak tolong dia. Ya, biasa kita jumpa hadis Nabi SAW akan menggalakkan sahabat bantu Bani Mudar ke Bani apa yang datang ke Madinah. Kalau orang susah, memang selalu Nabi SAW akan galakkan sahabat bantu, sedekah. Ya? Kalau mereka ni bawa barang-barang jualan, tentu Nabi SAW akan beritahu para sahabat, siapa-siapa nak beli buah kurma, siapa-siapa nak beli barang, beli dengan mereka dan lebihkan harganya. Ha, maksudnya apa? Jangan berkira, ya, kalau orang jual barang tu dengan harga 1 dinar, beri 2 dinar, tak apa, beri lebih. Itu memang biasa digalakkan oleh baginda SAW kalau ada saudara baru masuk Islam, macam itulah. Kalau mereka bawa barang-barang jualan, barang dagangan, beli. Ya. Kalau mereka tu nampak pakaiannya copang-camping, tak berkasut, sahabat disuruh sedekah. Siapa ada pakaian, beri pakaian. Siapa ada makanan, bagi makanan. Itu biasa. Tapi oleh kerana mereka sampai di lorong-lorong Madinah, dia jual barang-barang mereka dengan harga mahal. Lepas tu jumpa Nabi SAW, dia kata, kami ni datang ni bawa banyak barang ni dengan keluarga kami semua ni. Ya. Walam nuqatilka, kami tak pernah berperang. Lam mana? Belum pernah. Kami belum pernah memerangi engkau. Kama qatalaka banu fulan, seperti mana kabilah sekian-sekian ni menyerang engkau atau memerangi engkau. Dia nak bagi tahu apa? Kami ni baik tau. Ha, macam tu. Kami ni baik tau. Kami tak pernah buat apa-apa dengan korang, orang Islam. Ha, macam tu. Sepatut tak payah cakap pun tak apa. Nabi SAW kan tak tahu-tahu kan? Bagi dia tahu. Orang datang dengan cara baik, masuk Islam, tak perlu beritahu pun. Ha, macam mana kita kalau dengan orang, pernah ke kita jumpa orang, kita nak berbaik dengan orang, aku tak pernah buat jahat dengan kau kan? Ha, ingat kan? Jaga. Aku dengan kau okey sejak dulu. Pernahkah aku tipu kau? Tak pernah kan? Takkan macam tu. Adab. Jadi, dia sebandingkan pula dengan Bani Fulan. Ada golongan ini, kabilah sekian pernah menyerang, pernah memerangi kau, bermusuh dengan kau. Lepas cakap benda tu, apa kata dia? Fa'atina minas sadaqah. Oleh itu, beri. Pasal apa? Pasal kami tak pernah berperang dengan kau. Maksudnya kami ni baik tau. Ha, bagi duit. Macam tu ke? Macam tu ke cara dia? Mereka meminta bantuan daripada Rasulullah SAW dan mereka mengucap dua kalimah syahadah, sedangkan hati mereka tidak percaya
mana tidak percaya kepada kalimah syahadah. Lalu Allah Taala menurunkan ayat yang kita baca ni, ya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Baik. Berkata orang Badui bahawa mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi SAW, qul, wahai Muhammad, cakap kepada mereka, katakanlah lam tu'minu, ya, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi hendaklah kamu berkata sahaja, kami telah Islam. Eh, apa beza tuan-tuan? Iman dengan Islam ada beza ke? Kalau ikut pandangan Imam Al-Bukhari, Islam itu iman, iman itu Islam. Sawa'un bisawa'in. Sama je. Kerana orang yang beriman, dalam hatinya percaya, dia akan Islam. Mengucap syahadah. Ya, kerana syahadah tu dia datang daripada apa yang percaya dalam hati. Ya, apa yang kita yakin dengan hati, kita lafazkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Okey. Tetapi ayat Quran ini, kalau tuan-tuan perempuan lihat, dia bezakan. Orang mengaku beriman, belum beriman, baru Islam. Jadi saya cenderung kepada pandangan majoriti para ulama bahawa iman dan Islam ada beza. Kenapa ada beza? Kalau tuan-tuan lihat hadis riwayat Muslim, hadis panjang riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang cerita bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Tahu hadis panjang. Kan saya baca hadis kan, dia cerita hadisnya sampai pukul apa. Hadis Jibril. Kata Sayyidina Umar, satu hari kami duduk dengan Nabi SAW, tiba datang satu orang lelaki. Ya, istalah alaina rajul syadidu bayadi thiyab syadidu sawari sya'ab. Dia baju dia putih sangat, rambut dia hitam sangat. Ya, lepas tu dia datang hatta jalasa ila Rasulullah SAW. Dia datang masuk dalam majlis, orang tak ada kenal dia, dia duduk kat Nabi SAW. Lepas tu dia tanya soalan. Apa soalan dia? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam. Ya, lepas tu Nabi SAW kata, antashhadu an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama sekali, engkau bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lepas tu, wa tuqimas salah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadan, engkau berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kerjakan haji, engkau pergi haji kalau kau mampu. Lima benda. Apa kata laki-laki tu? Sadaqta. Benarlah engkau. Ya, Sayyidina Umar kata, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pelik tengok dia ni. Dahlah datang majlis, Nabi SAW tengah mengajar, tanya soalan. Bila Nabi SAW jawab, dia kata betul. Seolah-olah macam dia dah tahu jawapan. Lepas tu dia tanya soalan kedua. Apa dia? Fa'akhbirni anil iman. Okey, beritahu pula kepadaku tentang iman. Lepas tu Nabi SAW kata, antash apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, ketentuannya yang baik dan buruk. 6. Jadi kat sini hadis ni tuan-tuan, saya tak sambunglah, hadis tu panjang. Kat sini menunjukkan bahawa mula-mula dia tanya Islam itu apa. Nabi SAW pun kata lima benda tu, lima rukun Islam. Okey, betul jawapan kau. Ya. Sekarang kau beritahu pula apa itu iman.
Nabi SAW sebut pula 6 perkara, 6 rukun iman. Jadi Islam dengan iman tu ada beza tak? Ha, ada lah. Ada beza lah. Kalau tak, baik tanya akhbirni anil iman wal Islam sekaligus. Tapi soalan tu berasingan, jawapannya pun berlainan. Itu para ulama kata, kita ni peringkat kita mula-mula mengucap syahadah, kita Islam. Islam tu makna apa? Islam tu makna penyerahan diri. Aslama makna menyerah. Ya, orang putih panggil submission. Ya, obedience, taat, menyerah diri, patuh. Ya, khudu wal inqiyad, istislam. Menyerah diri. Peringkat menyerah diri ni mula dengan mengaku dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Mungkin hati kita tak berapa ni lagi, tapi mengucap. Lepas mengucap, apa benda yang diajar oleh Nabi SAW kepada siapa-siapa yang masuk Islam, termasuk sahabat-sahabat yang dihantar keluar pergi berdakwah. Lepas orang mengucap, fa akhbirhum anna alaihim khamsus salawat fi kulli yaumin wa laila. Diutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, sama juga. Kalau orang dah mengucap syahadah, maka adalah riwayat kata fa'allimhum, ajarkan pada mereka bahawa ke atas mereka itu kewajipan solat 5 waktu sehari semalam. Solat. Maknanya kalau orang itu Islam, dengan mana dia patuh menyerah diri, lepas mengucap syahadah diberitahu dia wajib semayang. Semayang 5 waktu. Jadi solat 5 waktu tu adalah perlakuan penyerahan diri, patuh, taat. Kalau lepas mengucap syahadah bagi tahu dia engkau kena sembahyang, itu tak payah, itu antara aku dengan Tuhan, aku buat ke tak buat ke itu aku dengan Tuhan. Lepas tu zakat, lepas tu puasa, lepas tu haji. Ni 5 ni rukun baru. Rukun Islam ni menunjukkan seorang tu dia terima agama ni, dia buat, dia laksanakan. Tapi hak hati tak tahu lagi. Okey. Sebab itu ayat Quran ni kata, qul lam tu'minu. Wahai Muhammad, cakap pada mereka, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kamu baru Islam. Baru mengucap syahadah, tak sempat semayang ni. Sebab tu tak boleh senang-senang kita nak mengaku beriman. Kerana para sahabat pun takut nak mengaku beriman. Yang mereka bimbangnya apa? Nafaqah Hanzalah. Kalau tuan-tuan masih ingat hadis tentang Hanzalah, dia duduk dekat masjid, dengar Nabi SAW memberi mau'izah, memberi ceramah, memberi peringatan, nasihat. Dia rasa sedih, dia rasa takut dengan api neraka. Dia ceritakan tentang syurga, dia seronok. Imannya kuat. Bila balik rumah, jumpa isteri, anak-anak, dia dah bergelak ketawa, seronok. Lepas tu dia pun fikir balik, kejap duduk kat Nabi, teringatkan akhirat. Bila balik rumah, main-main dengan anak isteri, dah ingat dunia. Lalu dia kata apa? Nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jadi munafik. Dia kata pada diri dia, dia keluar jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau ini yang berlaku pada engkau, serupalah juga berlaku kepada kebanyakan kita ni. Aku pun sama. Duduk kat Nabi SAW rasa lain, duduk balik rumah rasa lain. Mari kita pergi jumpa Nabi SAW, tanya. Ada adalah hadis Bukhari, hadis sahih Bukhari. Pergi jumpa Nabi SAW, maka Nabi kata, kalaulah kamu ni beriman macam tu kan, ya, la nazal alaikumul malaika, malaikat akan turun kepada kamu, la safahatkum, malaikat tu akan jabat tangan dengan kamu, mengucapkan tahniah. Kenapa? Sebab kamu dah sama level dengan malaikat. Walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, ada masa-masa dan ketika-ketikanya. Kalau duduk kat masjid macam sekarang ni dengar ceramah, gaya kita ni gaya dengar ceramah lah. Kan? Cerita ayat Quran, cerita hadis, ingat akhirat. Tapi kalau dah tuan-tuan balik rumah, takkan nak main dengan anak, tak boleh main dengan anak. Anak ayam, takkan tak boleh.
Adakah itu menyebabkan seseorang itu tercabut agamanya? Tak. Dengan isteri, dengan anak-anak, makan, minum, itu perkara biasa. Ya, kita kadang perlu sa'atan wa sa'atan. Ada masa tuan-tuan pergi masjid, ya, ada masa tuan-tuan nak bawa anak-anak pergi jalan, pergi tak apa, pergi taman permainan, pergi apa? Pergi jalan-jalan lah. Ha, pergi cuti ke, pergi pantai ke, mandi sungai ke, apa ikut lah. Ha, ada duit nak pergi melancong ke, pergi. Tak ada apa. Itu bukan makna dah tak ingat mati ni, tak ingat akhirat. No. Sa'atan wa sa'atan. Jadi para sahabat dia duk bimbang dirinya jadi munafik. Sayyidina Umar pun bila dia tahu bahawa Huzaifah ibn Yaman ada senarai nama orang-orang munafik, dia jumpa dengan Huzaifah. Hal ana minhum? Adakah aku ni termasuk di kalangan mereka munafik? Lasta minhum. Engkau bukan di kalangan mereka. Sayyidina Umar tanya, beritahu aku nama. Huzaifah tak nak bagi tahu. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar ni kalau dia tahu dia nak mancung ke. Sebab itu masa dia jadi khalifah pun Huzaifah tak bagi tahu. Cuma Sayyidina Umar ni dia nak tengok kalau ada orang mati, ya, nak pergi sembahyang ke tak nak? Nak pergi sembahyang ke tak nak? Tengok Huzaifah pergi. Okey. Ini orang Islam. Kalau ada orang mati, Huzaifah tak ada apa-apa uzur. Dia saja-saja tak nak sembahyang, tak nak solat jenazah. Maka Sayyidina Umar pun tak nak sembahyang. Pasal apa? Ini munafik ni. Ini munafik ni. Dia bimbang dia tu termasuk di kalangan munafik. Ada ke tuan-tuan jumpa hadis Sayyidina Umar riwayat asar atau sebagainya yang mana Sayyidina Umar kata amantu, aku dah beriman. Sahabat tak berani nak mengaku beriman. Kenapa? Sebab Quran sendiri pun menyatakan demikian, ya. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu ingat mereka itu dibiarkan saja untuk bercakap kami telah pun beriman sedangkan mereka belum diuji? Iman kena diuji. Orang-orang muhajirin telah diuji. Apa ujian dia? Hijrah. Tinggalkan kampung halaman, ikut Nabi SAW pergi Madinah. Boleh. Tinggalkan kerja, tinggalkan perniagaan, tinggalkan keluarga. Sampai ada sahabat yang tinggal anak isteri. 8 tahun lepas tu baru jumpa. Bila Mekah telah dibebaskan. Mereka telah diuji, muhajirin. Orang Ansar pun diuji. Nampak? Lepas tu berlaku peperangan. Mereka diuji. Peperangan, jihad, infak, harta benda, macam-macam. Pun mereka tak berani nak mengaku diri amanna, kami dah beriman. Sedangkan wahum la yuftanun, Quran kata sedangkan belum diuji. Sahabat-sahabat yang telah diuji pun tak berani nak mengaku diri beriman. Tetapi golongan ni selamba-selamba mengaku beriman. Tengok dia kata ni, mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa mereka adalah daripada kabilah Mazina, Jahina, Aslam, Ghafar, Dil dan Asja. Mereka semua berkata bahawa mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan mereka berkata sedemikian adalah untuk menyelamatkan diri dan harta benda. Padahal kalau diajak berperang, mereka tidak akan keluar untuk berperang kerana hati mereka tidak yakin dan percaya sebenar-benarnya. Kalau berlaku peperangan, Nabi SAW ajak, jom kita jihad lawan puak-puak ni, puak-puak musyrikin. Dia tak berani. Pasal apa? Kalau mati ni kan, mati sia-sia. Sebab kalau dia yakin betul-betul dengan agama Islam, mati syahid. Tapi dia sebabkan tak percaya sangat, mereka hanya pura-pura Islam. Jadi itulah. Seterusnya Allah Ta'ala menerangkan bahawa mereka belum lagi beriman kepadanya dengan sebenar-benar iman. Ini kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati mereka. Betul ayat dia sebut apa? Apa ni? Walakin kulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman tu belum masuk lagi dalam hati kamu. Sebab tu kata para ulama, peringkat pertama kita mengucap syahadah, kita laksanakan perintah-perintah agama. Peringkat ni dipanggil Islam. Saya terang tadi, menyerah diri.
Orang yang menyerah diri kepada Allah ni dipanggil Muslim. Wa nahnu lahu muslimun wa ana awwalul muslimin. Nah, ayat Quran. Mana peringkat kamu baru patuh menyerah diri? Ya. Bila jadi beriman? Lepas tu kamu berterusan istiqamah dengan amalan-amalan agama, maka naik tingkat kepada mukmin, beriman. Beriman bila keyakinan kamu kepada Allah tu kuat. Malaikat percaya kepada kitab-kitab. Maknanya beriman pada kitab-kitab halal dan haram. Tapi kalau hari ni tuan-tuan tengok orang dengan Quran tu, ini hukum ni susah. Tak, zaman sekarang ni macam mana ni? Kalau kita laksana hukum ni, orang kafir tak akan setuju. Nampak? Kalau kamu Muslim, naik tingkat mukmin, semua ni tak ada masalah. Allah beriman. Malaikat percaya. Kitab-kitab percaya. Semua. Quran termasuklah Taurat, Injil, Zabur. Ya, Suhuf. Semua kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum Quran. Beriman datangnya daripada Allah Ta'ala. Beriman turunnya kitab-kitab ini untuk menyelesaikan masalah manusia. Ya. Selesaikan masalah manusia. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Lepas tu, Rasul-Rasul. Beriman pada Nabi SAW. Beriman pada semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum baginda. La nufariku baina ahadim min rusulih. Tak beza-bezakan antara Rasul-Rasul. Lepas tu, beriman pada hari kiamat. Benda yang berlaku sebelum kiamat, ketika kiamat, lepas kiamat, semua percaya. Ya. Sampai kepada mahsyar, sampai kepada hisab, mizan, sampailah kepada dimasukkan syurga ke dan neraka. Kepada beriman pada qada dan qadar, ketentuan yang baik dan buruk. Dia enam benda ni, dia peringkat lepas tu, atas. Atas lagi apa? Kalau hadis yang saya baca tadi tak habis. Fa akhbirni anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa liyaumil akhir. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah bila kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat dia, dia melihat engkau. Nah, dia melihat kamu. Jadi peringkat ini atas ni dipanggil muhsin. Orang itu dipanggil muhsin. Ibadahnya diperincikan, halus. Ya. Amalannya bukan saja dengan anggota tubuh tapi dengan hati. Tuan, jadi orang yang ibadah macam inilah yang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga solatnya dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Jadi manusia ni, saya ulang balik, bila dia beriman, bila dia masuk Islam, Muslim, diteruskan amalan-amalan sebagai orang Islam, dia naik jadi mukmin, beriman, dia terus mulazamah dengan imannya, naik lagi muhsin. Kalau dia buat dosa dan maksiat, dia turun. Dia turun. Dia perbaiki amalannya, dia naik balik. Dia naik balik. Dia naik balik. Sebab tu Quran ada sebut, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau dia buat dosa maksiat, dia turun mukmin, dia turun lagi Muslim. Jadi kita punya hidup ni tuan-tuan, dia turun naik, turun naik antara tiga-tiga ni. Orang Badui ni baru saja datang ke Madinah, baru dia mengucap syahadah, wahai Muhammad, kami dah beriman, bagi duit. Ni masalah ni. Tak ada apa-apa, minta duit. Batu mengaku beriman. Sedangkan iman belum masuk lagi dalam hati mereka. Ayat yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita ada sedikit perbezaan antara iman dan Islam. Yang dikatakan Islam itu ialah menyerah diri serta percaya dari segi zahirnya sebagai orang Islam. Sebab itu secara zahirnya sebagai orang Islam, termasuklah orang-orang munafik di Madinah. Tak payah orang luar. Tak perlu orang datang daripada luar. Orang dalam Madinah pun ada yang tak percaya dengan Islam, tapi semayang. Dia solat bersama Nabi SAW. Ya? Jadi orang kategori ni, Nabi
Nabi SAW suruh layan mereka sebagai orang Islam. Walaupun baginda tahu mereka ini munafik. Ya? Jadi, memang ada lah jenis orang yang secara zahirnya diamalkan apa? Diamalkan Islam. Maka kita mesti layan dia sebagai orang Islam. Kalau dia mati, diuruskan jenazahnya sebagai orang Islam. Siapa dia tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia munafik, ketua golongan munafik, tapi tetap diuruskan jenazah dia sebagai orang Islam. Sebab Nabi SAW nak ambil hati anak dia. Anak dia memang masuk Islam betul. Jadi kalau dia layan tak elok pada ayah dia, anak dia kecil hati. Hatta ya, Abdullah bin Ubay ni minta, wahai Rasulullah, ada tak pakaian kau boleh menemankan aku dalam kubur? Dia minta jubah Nabi SAW. Sekadar supaya dapat membalut tubuhku dan anda boleh menemani aku dalam kubur. Jadi Nabi SAW tuan-tuan bagi, tuan-tuan, Nabi bagi. Nabi bagi kat dia. Tapi tak ada faedah apa-apa pun kalau hatinya tak beriman. Okay? Itu Islam. Segi zahirnya tunjukkan diri sebagai Muslim, maka kita pakai Muslim. Adapun iman ialah dengan membenarkan dalam hati, tasdiqun bil qalb, kata Imam Syafi'i, ya. Dalam hati itu percaya, membenarkan, yakin dan percaya. Ya, lepas tu al-iqraru bil lisan, berikrar dengan lidah. Ya, mengucap syahadah. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. Itu dia kata, ya. Membenarkan dalam hati, yakin dan percaya serta beramal dengannya. Jadi memang ada kaitan antara iman dengan Islam, tapi Islam ni zahir, ya. Iman tu benda yang batin, yang tersembunyi. Ya, hanya Allah yang tahu. Iman dan Islam tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu perkara yang membatalkan iman, maka dia bukan lagi seorang Islam. Begitu juga apabila seorang Islam itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan Islam, maka dia tidak boleh lagi beriman. Nak lagi beriman apa kalau dah sembah patung? Ya, sebab itu dalam para ulama menyatakan kalau orang Islam dia berlakon sebagai penyembah berhala, murtad. Ya. Tuan-tuan tengok cerita-cerita Arab ni, kalau tengok ada yang berlakon sebagai orang Kristian, ya, dalam filem-filem Arab lama-lama ni, drama-drama Arab ni. Pelakon biasanya kalau nak melakonkan watak-watak yang pakai salib, dia memang cari Arab yang Kristian lah. Orang Islam tak boleh. Tak boleh. Sebab benda-benda amal jawarih ni, dia boleh bawa kesan pada murtad atau keluarnya seseorang daripada agama. Boleh batalkan, ya, Islam dengan perbuatan. Ya. Kalau orang Islam berlakon sembah patung, murtad. Pasal apa? Keimanan dalam hati dia boleh terbatal dengan perbuatan anggota tubuh. Itu dia, tuan-tuan. Jadi kalau dia membuat perkara yang batalkan Islam, maka dia tidak lagi beriman. Walau bagaimanapun, Islam adalah dari segi pandangan zahir dan iman adalah dari segi pakaian dalam hati. Oleh kerana itu, orang-orang yang munafik adalah seorang Islam dari segi zahir, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sekiranya mereka ini meninggal dunia, mereka akan diperlakukan sebagai jenazah orang Islam juga. Yang ini saya terangkan tadi. Ya? Iaitu apabila orang munafik itu mati, mereka tetap akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan juga dikebumikan di perkuburan orang Islam. Berlainan sekali dengan orang yang menjadi kafir disebabkan mereka melakukan perkara-perkara membatalkan iman dan Islam. Ya? Orang munafik adalah orang Islam pada zahirnya sahaja, dan kita masih dikehendaki bermuamalah secara Islam dengan mereka walaupun hati-hati mereka tidak percaya dan yakin dengan peraturan agama Islam. Dia beri salam, kita kena jawab waalaikumsalam sebab dia Islam.
Hak dalam hati tu serah pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau perlakuannya segi zahir dah tunjukkan dia keluar dari Islam, itu tak boleh. Lepas tu ada kes di sini, di Kelangit. Pihak masjid telefon saya, macam mana nak uruskan jenazah ni? Pengikut Rasul Melayu. Tahu kan? Rasul Melayu kat Kemasar. Tapi mayat dia nak dia semayang di Kelangit. Di pihak masjid Kelangit tanya saya, macam mana Ustaz nak buat? Saya tanya, setahu saya lah, pihak Jais kata mereka dah bertaubat. Kita terima yang zahir tu, dah bertaubat. Ya, tapi Ustaz kita tengok dia memang tak semayang kita apa semua. Ya, okay. Cuba tanya keluarga dia. Keluarga dia kata dia bertaubat. Okay. Tapi kita ragu-ragu dia Islam lagi ke? Sebab setahu kami dia masih lagi mengikut ajaran tu, ajaran Rasul Melayu tu. Okey, tak apa, macam inilah. Uruskan kita punya tanggungjawab sebagai apa, pihak masjid. Nanti jadi fitnah pula. Takkan mayat dia kita nak campak kat longkang ke? Semayang lah. Cuma pihak jemaah masjid memang tahu dia ni memang ikut ajaran tu lah, ajaran sesat tu. Jadi tak perlu ramai-ramai. Ya, salat jenazah dia boleh berapa orang ni cukup. Ha, keluarga dia, suruh keluarga dia semayangkan sekali, lepas tu uruskan. Dia tak perlulah kita nak panggil semua orang. Sebab kalau kita panggil orang, nanti orang kata, eh ni bukan orang Islam ni, ni Rasul, ikut Rasul Melayu ni. Kan? Apa Rasul Kahar? Ha. Rasul Kahar pun. Ya? Dia hantar surat kan? Kak Jais pun ajak. Lepas tu dia letak jawatan kan? Saya dengan ini meletakkan jawatan sebagai Rasul dan menyerahkan kepada Bani Melayu untuk memilih Rasul mereka sendiri. Masuk air. Jadi orang semua tahu ini pengikut. Jadi macam ni kita nak ajak orang main semayang jenazah dia. Orang kata tak nak aku. Jadi sebagai pihak apa, jawatankuasa masjid yang diberi tanggungjawab, buatlah, uruskanlah. Kemudian urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian bulan yang sekali orang yang munafik adalah orang Islam. Okey. Hati mereka tu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Inna kunna nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair." Sesungguhnya kita ni hanyalah menghukum mengikut apa yang zahir sahaja. Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Saya baca satu lagi muka surat ni. Allah Ta'ala telah mendedahkan sifat yang ada dalam hati orang-orang Arab Badui yang datang berpura-pura bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahawa mereka telah beriman. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka bahawa mereka belum lagi beriman. Tetapi mereka hanyalah baru Islam. Ini adalah kerana iman itu belum masuk lagi dalam hati-hati mereka. Mudah-mudahan hasil pergaulan mereka dengan orang beriman dapat memberi kesan iman dalam hati mereka. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW tidak menghalau orang-orang munafik yang diketahui sifat-sifat munafiknya. Sebab ada di kalangan munafik ni lama-lama dia betul-betul Islam. Ada yang betul-betul mengamalkan Islam pada zaman Sayyidina Umar. Banyak zaman Sayyidina Umar. Pasal apa? Zaman Sayyidina Abu Bakar tu banyak berlaku murtad. Murtad, orang ikut Nabi palsu, macam-macam. Bila masalah tu selesai, kemudian pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar tu Islam meluas. Jadi mereka nampak betul agama ni, ya, sehingga dapat mengalahkan Rom dan Parsi. Akhirnya mereka betul-betul mengamalkan Islam. Yang mana mati sebelum tu, mati dalam keadaan munafik. Okey. Okey. Mana tadi? Oleh kerana itulah Rasulullah SAW tidak menghalau orang munafik. Ketika mereka berada dalam masjid Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka mendengar dan Allah Ta'ala telah memasukkan iman dalam hati-hati mereka. Sememangnya sifat-sifat orang munafik itu suka berpura-pura dan menunjuk-nunjuk bagi menzahirkan bahawa mereka juga seorang Islam dan mereka membuat amal kebaikan hanya pada zahirnya sahaja. Ya? Tetapi jika sekiranya mereka itu taat kepada Allah, mereka tunduk dan patuh kepada Allah dengan keimanan yang ikhlas, dengan hati yang suci dan bersih, maka Allah tidak mengurangkan pun pahala amalan mereka. Dan Allah memberi ganjaran yang setimpal kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Sebab itu, tuan-tuan, asqalus salat alal munafiqin, salatul fajri wal isya.
atau subhi wal isya. Solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat subuh dan solat isya. Kenapa? Zaman dulu lampu tidak dinyalakan. Mana masjid gelap. Waktu subuh gelap. Jadi kalau mereka datang semayang, rugi. Orang tak nampak. Sama juga dengan solat isya. Gelap. Ya? Kalau mereka solat, orang tak nampak. Jadi mereka rasa berat nak pergi. Tujuan mereka solat supaya orang Islam nampak. Oh, nampak aku semayang. Tapi kalau pergi tu orang tak nampak, baik tak payah pergi. Jadi zaman sekarang ni tak timbul masalah tu pasal masjid nyala lampu kan. Maghrib masih lagi terang. Ya, Zuhur terang, Asar pun terang, mereka pergi semayang. Jadi orang munafik solat ibadat mereka itu hanya untuk menunjuk-nunjuk. Kalau mereka sesama mereka yang munafik, mereka tak semayang. Ya. Jadi kalau mereka itu beramal dengan ikhlas, ya, betul-betul kerana Allah dengan keimanan, maka Allah tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Dan Allah memberi ganjaran yang setimpal kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Firman Allah Ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Betul kan? Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Kalau mereka betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, ya, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tak akan kurangkan pahala amalan-amalan kamu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Habis ya. Muka surat 100. Nanti kita sambung pada ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Yang akan datang ni kita akan bincang tentang adakah iman itu boleh ada Yartabu, maknanya ada ragu-ragu. Ya ke tak, betul ke tak betul. Ya, Islam ni macam betul, tapi kadang-kadang aku tengok macam tak betul. Bolehkah ada perasaan ini bagi seorang mukmin? Itu kita akan sambung insya-Allah pada kuliah kita yang akan datang. Adakah diterima iman orang yang ada syak? Ya, boleh jadi Islam ni betul. Tapi rasa-rasa Kristian pun macam betul juga. Macam mana kalau semua agama tu betul? Yang ni. Nantikan pada episod yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.